Teman-teman, di video kali ini Alena, Papa dan Mama mau pergi berenang. Ini posisinya tidak jauh sebetulnya ya dari rumah Alena. Jadi ini namanya adalah kolam renang ceria. Kolam renang ini terletak di daerah Beji, teman-teman. Untuk tiket masuknya seharga Rp40.000. Nah, ini kami sudah masuk. Alena happy banget. Nah, nanti Alena mau main seluncuran dari atas. Tuh, lihat teman-teman. Alena sudah berenang bersama Mami. Alena senang banget loh teman-teman berenang di sini. Nah, kalau ini Alena sudah naik nih teman-teman, perosotan ya dari atas bersama dengan Papa. Puas banget karena Alena itu turun naik berkali-kali nih teman-teman di sini. Nah, teman-teman sendiri ada yang suka berenang nggak? Kalau suka berenang sama andong sama Alena. Emang kalau berenang itu enak ya teman-teman, rasanya seger banget ya kalau pas berenang itu. Tapi teman-teman juga harus hati-hati ya, kalau misalkan kalian ketemu daerah yang dalam nih, itu jangan berenang di tempat yang dalam, bahaya nanti bisa tenggelam teman-teman. Jadi kalau pergi ke kolam renang disesuaikan dengan umur kita. Kalau kita anak-anak, ya berenangnya di tempat anak-anak. Jangan mencoba untuk berenang di kolam renang dewasa. Nah, contohnya seperti ini ya. Alena berenangnya itu hanya di daerah yang memang khusus untuk anak-anak nih, teman-teman. Teman-teman biasanya berenangnya sama siapa? Sama mama papa juga enggak atau bersama adik dan kakak? Karena Alena tidak punya adik ataupun kakak, jadi biasanya Alena berenang bersama mama dan papa. Ternyata di bagian belakang ini ada area kolam renang baru. Jadi papa, mama dan Alena ini mau coba lihat-lihat dulu seperti apa nih penampakannya teman-teman. Wah, ternyata area kolam renang baru yang di belakang ini betul-betul bagus teman-teman. Dan kami tuh udah puas banget deh berenang di situ. Sekarang tiba saatnya Alena bersama papa dan mamanya mau pulang. Tapi kita sebelumnya rencananya mau makan dulu nih teman-teman. Soalnya kami kelaparan. Untuk kali ini, Alena, mama dan papanya itu makan di warung steak, teman-teman. Posisinya tidak terlalu jauh dari tempat kolam renang tadi. Masih sama-sama di daerah Beji. Nah, ini Alena kelaparan banget, teman-teman. Karena dia berenangnya itu lama banget, nggak mau dia berhenti-berhenti, teman-teman. Alena suka makan di warung steak karena harganya murah meriah. Nah, teman-teman di sini siapa juga nih yang suka bareng sama mama papanya makan di warung steak? Ayo acung tangannya teman-teman ke atas. Nah, ini Alena juga lagi belajar untuk memotong steak dengan menggunakan pisau.
Kira-kira berhasil nggak ya? Berhasil sih sedikit teman-teman. Nah, kalau Alena makan steak di sini, biasanya dia juga suka makan dengan french fries-nya. Karena itu adalah kesukaan dari Alena. Nah, ini makanannya udah habis teman-teman. Dan tiba saatnya sebentar lagi Alena mau pulang. Sampai sini dulu videonya ya teman-teman. Ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!